Hello guys, welcome back to Too Easy to Gaming bersama saya Iwan di game kita Ragnarok X Next Generation. Oke, ini kita masih ngomongin WOTC lagi dan kemarin itu udah semifinals dan pertarungan kemarin itu seru banget ya, Monster lawan Panda dan LeagueMyS lawan Mali Blessing. Untuk pertarungan keduanya ini benar-benar seru banget. Dari 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, baru sampai 3-2. Kedua-dua matchnya itu seperti itu ya, sangat menegangkan. Bahkan pasang bet itu kayak udah berasa sempet berasa menang, berasa kalah, berasa menang, kayak dakdikduk banget gitu. Ini yang pertama Monster lawan Panda. Ini menurut gue mereka ini imbang-imbang ya, tapi kebetulan aja timingnya Panda itu hebat ya, jadi mereka akhirnya bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi Monster ini bukan lawan yang bisa diremehkan, karena dia itu benar-benar kita bisa bilang dia itu seimbang dengan Panda gitu loh, dalam soal damage dan strategi. Dan ketika Monster mulai, mereka itu memulai taktik seperti defense-nya LeagueMyS. Dan di pertarungan pertama itu dimenangkan Monster. Di babak kedua, Panda memenangkan pertandingannya dengan melakukan perubahan. Jadi mereka somehow bisa nge-break defense itu dan memenangkan pertandingan kedua gitu. Dan gonta-gantian aja menangnya gitu. Akhirnya Panda sempat unggul dulu 2-1, lalu seri 2-2. Lalu di pertarungan ketiga itu ya sebenarnya nggak tahu gimana, tapi Panda yang menang. Kayaknya timing resurrection-nya atau timing killing-nya itu hebat banget dari tim Panda gitu loh. Jadi emang ini very a good match. Buat teman-teman mungkin yang belum nonton, bisa nonton replay-nya yang Monster lawan Panda kemarin. Itu seru banget. Lalu yang di pertandingan berikutnya, LeagueMyS lawan Mali Blessing. Ini juga seru banget. Di round pertama, entah kenapa LeagueMyS kalah cepet banget. Lalu di babak kedua langsung dibales sama LeagueMyS jadi 1-1. Dan kalau nggak salah, di babak kedua LeagueMyS unggul lagi ya 2-1. Lalu dijadiin imbang lagi 2-2 sama Mali Blessing. Di babak ketiga itu dimenangkan oleh babak terakhir dimenangkan oleh LeagueMyS. Jadi mereka memenangkan ini. Jadi somehow itu di pertandingan terakhir itu LeagueMyS itu udah kurang lebih tahu mesti gimana dan bisa ngalahin Mali Blessing gitu. Tapi kedua tim ini juga merupakan tim yang hebat ya. Dan leaf-nya ini sakitnya minta ampun. Ini salah satu pemain yang berbahaya banget. Lalu untuk di yang loser bracket round 2 yang akan ada di malam ini nanti jam 9.30. Nah itu ada timnya Roger X lawan Monster ya. Setelah nonton matchnya kemarin, kan sebelumnya gue sempat predik kalau Monster ketemu Roger X yang menang. Tapi setelah nonton match kemarin, gue rasa sih Monster sih layak untuk menang ya. Dan mereka mungkin bisa menang di lower bracket ini. Monster ini kuatnya ngeri banget. Jadi gue akan place betting ke Monster. Dikit aja ya. Soalnya gue mau pakai kristalnya untuk beli Horcrux. Lalu yang di sini untuk Monster 2 lawan Mali Blessing. Dan setelah lihat kemarin Mali Blessing ya, kan sebelum match-match sebelumnya itu mereka dua kali menang WO, lalu sekali menang, dan itu juga belum kelihatan menunjukkan kekuatan yang sepenuhnya. Tapi match kemarin lawan LeagueMyS, ini Mali Blessing benar-benar unjuk gigi banget dan menunjukkan kehebatan mereka. Dan gua rasa untuk tim Monster ini dia akan kewalahan banget lawan Mali Blessing. Ini buat teman-teman yang belum nonton match kemarin, mendingan nonton replaynya, itu bagus banget. Oke, jadi prediksinya Monster akan menang dan Mali Blessing harusnya menang ya. Lalu kalau mereka berdua ketemu, gue pegangnya ke Monster gitu. Tapi gue juga kurang yakin ini cara kerjanya gimana. Apakah ini nanti Monster akan langsung lawan Mali Blessing? Nah, kalau Monster lawan Mali Blessing, itu gue pegang Monster. Monster itu kuat banget. Jadi dia nggak bisa diremehkan sama sekali. Meskipun dia kalah sama Panda ya.
Oke, lalu yang di sini, nah ini gue juga kurang kurang tahu ya. Tapi basically untuk yang round ini pegang untuk monster dan Mali Blessing. Oke, paling sekian aja video gue buat kali ini. Buat teman-teman yang suka videonya boleh di like. Buat teman-teman yang suka channelnya boleh di subscribe juga. Buat yang mau nambahin atau nanya-nanya boleh leave di kolom komentar di bawah. Oke, thank you for watching. Bye-bye.